Hello, Assalamualaikum. Kembali bersama saya dalam Kompak 3 Minit 5 Cerita. Saya akan kongsikan untuk anda. Jadi, 3, 5, mula. Okey, ini saya nak ingatkan balik. Kalau kereta transmisi manual ada 3 pedal. Clutch, brake dan minyak. Kalau transmisi automatic, lagilah senang. Pedal minyak dengan brake je. Ada 2 je tau. Tapi kalau dah pening, apa pun tak ingat kan? Inilah yang berlaku kepada seorang wanita warga emas di stesen minyak Air Molek Melaka. Dia yang sedang menunggu anaknya buat bayaran di kaunter tiba-tiba tertekan pedal minyak lalu merempuh sebuah pam minyak di situ. Impak daripada rempuhan itu, kereta sebelah pula yang jadi mangsa sebab dihempap pam tersebut. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan. Baik, selepas 2 tahun, penduduk di kampung Batu Lapan Baling dah cuba macam-macam cara untuk halau gajah liar. Tapi ini cara yang paling ngam. Apa cara itu? Unggun api. Ya betul, unggun api. Penduduk kampung tu sepakat nyalakan unggun api setiap petang untuk takutkan gajah liar yang datang balik mengganggu mereka. Sebab dengannya lampu yang dibekalkan pihak perhitan sebelum ini tak lagi mampu takutkan gajah-gajah itu. Mungkin suka limelight kot. Selain itu, penduduk kampung juga buat rondaan untuk pantau pergerakan mamalia ini. Kalau ternampak, cepat-cepat akan dilaporkan pada perhitan. Jangan main-main tau, gajah ni kalau naik minyak, roboh sekampung. Kalau dah nampak berkaliber, tak mungkinlah hikmat tak diperlukan. Kecoh tau bila Presiden FAM beri bayangan untuk lepaskan jawatan itu. Betul ke? Tak kot. Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebenarnya dilihat ada misi dan visi yang perlu disokong semua pihak demi kembalikan darjat bola sepak negara. Malah Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin pun kata tak ada individu lain yang boleh menggantikan tempatnya. Haluan tu dah betul, penaja dah masuk, apa lagi? Kita kena terus pandang ke depan. Mulai sekarang, hidup Harimau Malaya. Okey, ini cerita tentang dunia perisik tapi bukan James Bond. Terbaru, Rusia dah halau 23 diplomat British balik selepas tak puas hati dengan provokasi London tentang kes serangan kimia saraf di Salisbury, England. Semuanya bermula apabila seorang bekas perisik Rusia yang dipercayai double agent cuba dibunuh di kediamannya di selatan London. Malang sekali anak perempuannya juga kritikal akibat serangan itu. Tapi Rusia kata cara London kaitkan serangan itu dengan Kremlin sebagai tidak diplomatik. Insiden terbaru itu membuatkan hubungan Rusia-Britain dah macam perang dingin. Ish, janganlah gaduh-gaduh, bahaya tu. Okey, ini Cik nak cerita sikit pasal Cik Ta. Rosita Cik Wan atau Cik Ta menjelaskan? Bukan-bukan, menjelaskan dia hanya peruntukkan masa 15 minit je untuk bergambar ketika di Tanah Suci. Itu untuk sangkal dakwaan pihak yang menuduhnya sakan bergambar sampai mengganggu ibadah. Ish. Macam-macamlah netizen ni. Tapi kan, dah namanya pun selebriti, kenalah ngadap komen-komen macam tu, ya tak? Apa-apa pun, jadikan ini iktibar siapa pun kita. Kalau kita sedang berada kat Tanah Suci tu, tak payahlah nak sibuk upload Instagram atau Facebook ke kan? Cik Ta pun kata, kalau nak bergambar sepanjang masa, lebih baik Cik pergi London. Okeylah, cukup 5 cerita saya dah kongsikan untuk anda sebentar tadi. Seperti biasa, kalau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di YouTube Astro Awani. Semoga jumpa lagi. Bye-bye.